Balik lagi sama gue Oki Vera. Udah lama gue gak cuap-cuap video kayak gini. Kali ini aku mau sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu aku sempat dapat video dukungan dari salah satu seorang wali kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi. Terima kasih banyak Pak videonya saat itu. Sampai saat ini video tersebut yang akhirnya menjadi cambuk buat saya untuk terus dan terus mengungkap hoax-hoax yang beredar di kalangan masyarakat yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Buat kalian yang belum tahu videonya seperti apa, kita lihat videonya. Videonya seperti ini. Warga Indonesia yang ada di Jepang, saya Hendra Priadi, Wali Kota Semarang. Kita bangga banyak cerita tentang Mbak Vera dan masyarakat Indonesia yang di Jepang. Bagaimana mereka bisa berkumpul, bersilaturahim, dan bisa menekankan solidaritas yang tinggi. Mari, sebentar lagi kita tanggal 17 April ada Pesta Demokrasi. Kita bisa bareng-bareng melaksanakan tugas sebagai warga negara dengan datang ke TPS. Kemudian yang paling penting, ciptakan kondusivitas, cinta tanah air. Menang kalah adalah hal yang biasa, tapi harapannya tetap jaga persatuan dan kesatuan. Nah, begitulah video itu. Waktu itu saya dapatkan dari salah satu, dari seseorang di Semarang, dari Om Luk. Terima kasih Om Luk. Dan video itu yang membuat aku bersemangat sampai saat ini. Baru-baru ini aku sempat dapat berita tentang sebuah gereja yang katanya ricuh di Trogosari, pembangunannya ya. Terus aku dapetin lagi videonya. Semarang emang keren. Di situ aku dapetin videonya di mana Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi, bersama para pemuka agama dan TNI serta Polri bersepakat bahwa sannya tidak ada masalah dengan pembangunan gereja tersebut dan gereja itu akan tetap dibangun di sana. Terima kasih banyak Pak sudah menjaga toleransi antar umat beragama. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lainnya, di mana belakangan ini kita seringkali mendapatkan berita-berita miris mengenai pembangunan tempat ibadah yang dikacaukan oleh orang-orang yang hanya inginkan keributan. Terima kasih banyak. Ini saya rasa merupakan satu contoh yang perlu dicontoh oleh para wali kota lainnya, pemimpin-pemimpin daerah lainnya, untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Indonesia begitu kaya antar umat beragama, bahasa, suku, dan lain-lain. Kita semua Indonesia. Semakin jaya Indonesiaku, semakin maju ke depannya. NKRI harga mati. Terima kasih Pak Hendra Prihadi. Sekali lagi terima kasih. Karena Kota Semarang adalah salah satu kota favoritku. Selain lumpia dan kremesnya, aku pernah ke Semarang tuh beberapa tahun yang lalu. Di situ aku nginep di rumah temen aku. Ada masjid sama kelenteng berhadap-hadapan. Terus aku tanya, "Nih, di sini enggak pernah ada masalah nih?" Terus kayak temanku, "Enggak pernah, Fer. Kita di sini nyantai-nyantai aja, bau dupa kelenteng masuk sampai ke masjid ya enggak ganggu lah buat kita yang sholat," katanya. "Enggak ada urusan." Itu loh kerennya Semarang. Kenapa gue suka? Kapan-kapan pengen sowan lagi ke Semarang. Udah kangen pengen ketemuan sama Om Luk dan teman-temannya di Semarang yang lainnya. Salam buat semuanya. Salam persatuan Indonesia. Jaga hati, jaga tanah air kita. NKRI harga mati. Assalamualaikum. Tidak benar bahwa warga Semarang menolak pendirian gereja. Kita buktikan hari ini, kami dari pemerintah juga akan bersepakat untuk membantu. Thank you.
Jadi apa ini Pak? Pendengarnya Gereja juga sudah bersepakat, pemilik gereja juga sudah bersepakat, kami dari pemerintah juga akan bersepakat untuk membantu izin, teman-teman dari Polres, Dandim, Kakamenak, FKUB juga bersepakat untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dengan baik.